Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Terinspirasi dari channelnya Kakak Nat and All Kitchen, aku jadi kepingin bikin bubur kacang hijau dicampur dengan pisang. Dan kebetulan aku punya pisang di rumah ini, oleh-oleh dari tetangga ya. Jadi habis dari mudik, kemarin separuh udah aku rebus. Ini kacang hijau udah aku rendam 2 jam tadi. Dan ini aku sudah siapkan 1 santan dari 1 butir kelapa. Kelapa yang kecil tadi nih. Aku pakai gula pasir dan sedikit gula merah karena aku lebih suka bubur kacang hijau tuh warnanya putih ya. Kalau warnanya coklat, kenapa aku kurang suka gitu melihatnya. Dan ini udah aku siapkan 2 daun pandan dan sedikit jahe karena memang tinggal segini di kulkas dan ada lagi. Pertama kita rebus dulu air ya sampai mendidih. Kita rebus dulu kacang hijaunya. Ini udah mendidih. Kita masukkan dulu kacang hijaunya. Masukkan jahe dan daun pandan. Biarkan dia empuk dulu sambil menunggu kacang hijaunya empuk. Kita kupas pisangnya. Kita potong-potong sesuai selera ya. Menyusut ya. Aku masukkan santannya. Aku masukkan gula pasirnya. Ini bisa secukupnya ya. Kalau takut kemanisan, sedikit dulu gula merah. Dan sedikit garam. Jadi masak apapun selalu pakai garam walaupun sedikit ya. Pakai sedikit garam. Pisangnya aku masukkan nanti karena pisangnya udah lembut. Ini jangan ditinggal ya, nanti pecah santan sesekali diaduk. Aku masukkan pisangnya karena pisangnya ini udah ya, jadi biar nggak lama-lama dia. Oops. Jadi ini kolak pisang featuring kacang hijau atau kacang hijau campur pisang namanya ya. Boleh dites rasa. Takut kurang manis.
banget manisnya. Guys, penuhannya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Mendidih dengan normal. Aku kasih sedikit garam lagi. Kayaknya rasa garamnya masih kurang. Pakai gula putih kan nih, aku suka warnanya nih. Kalau pakai gula merah banyak, dia kan agak kecoklatan ya, kurang cantik kalau menurut saya ya. Balik lagi ke selera masing-masing. Udah mulai mendidih, tetap sekali diaduk. Udah masak nih, aku matikan kompor ya. Ini bubur kacang hijau dicampur pisang, ternyata enak ya, enak dan mengenyangkan. Boleh dicoba ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah nonton. Boleh di sub ya dan di like. Selamat siang. Assalamualaikum.